Assalamualaikum guys, bersama channel Syariful Alam. Inilah pengakuan ABK Indonesia saat menanti buka puasa di atas kapal penangkap ikan milik Malaysia. Kami sangat gembira guys, karena kami mendapatkan ikan begitu banyak. Saat ini kami sedang lagi santai menanti datangnya buka puasa di atas kapal ikan. Kapal motor Wijaya 3 berbendera Malaysia. Saat ini kapal sedang buang jangkar di perairan Sabah dan kami sedang menanti buka puasa bersama di atas kapal setelah semalam menjaring ikan di perairan Sampurna, Sabah, Malaysia. Sebenarnya pemilik kapal ini atau majikan kami adalah keturunan dari Sulawesi Selatan, Makassar, dan kapten kapal kami serta ABK semuanya dari dusun Parasangang, Desa Tanjung Benua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Mandiri, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kapal ini tempat kami bekerja saat ini di Malaysia di Subuh Lengkong. Kami mulai di Lengkong atau mencari ikan mulai 24 hari hingga 25 subuh waktu Malaysia. Dari waktu yang kami berada itu, hari ke subuh biasa mencari ikan hingga 20 ton. Ikan yang terjadi berbagai macam jenis, biasanya ikan tombol, cakalang, ikan tembang, dan ikan tampil alam, orang mandar menyebutnya mirip cakalang, cuma corak berhitam pada bagian. Saat ini kami sedang istirahat, mau bisa bersantai sambil memancing ikan tuna dan cakalang jumbo. Kami kerja di kapal ikan Malaysia ini merasa nyaman dan sejahtera saja, sebab bagi kami sudah berbagi hasil. Dalam hitungan 2 bulan kami bisa dapat 10 juta hingga 15 juta atau per bulannya itu bisa 5 juta per ABK guys. Jadi dalam 2 tahun bekerja sebagai anak buah kapal, kami bisa pulang kampung untuk berkumpul dengan keluarga. Kami kembali ke Malaysia bekerja saat tiba umur. Terima kasih guys telah bergabung dan menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa tonton video lainnya. Jaga jarak, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Syariful Alam.